patah jadi ini terlalu kuat nih. Bau. Jadi luar diganjal satu paku atau sekawat las itu 2,6 mili. Kalau udah pas kita ganjal atas pinggir sama yang sebelah sini, baru kita baut semua. Ini tinggal baut yang luar. Di bautnya ini yang satu atas, yang dalam bawah, jadi jangan bertemu. Jadi yang satunya di sini, dalamnya di sini. Dua atas dua gitu aja. Kalau yang atas ini bautnya yang di dalam satu, yang luar enggak ada. Ini pas di bawah kuncinya juga sama selang-seling. Biasanya dikurangi setengah senti sampai 1 senti ini kalau pintu tembok gini. Karena nggak pintu tembok itu kan nggak sama rata, nggak rata gitu. Kalau bisa juga kerataannya kita bikin sama. Maksudnya yang atasnya longgar 1/2 senti, yang bawahnya pas, itu kita bikin ukuran sama aja. Nanti biar tukang bangunannya yang memperbaiki. Ini satu yang di luar di sini. Enggak usah kamu mukul aja. Gunting udah agak lumayan kencang itu. Engselnya kalau masuknya susah, digerinda sedikit ujungnya, kasih oli atau
minyak makan. Nah, jadinya kayak gini, bos. Sudah selesai nih. Gak lama itu, yang penting masukkannya itu jangan bingkainya dulu. Jadi pasang bingkai sekaligus sama pintunya. Setelah itu dari bawah itu diganjal, naikkan ke atas. Diganjal pakai kayu atau linggis. Jangan lupa ininya dipotong rata. Nanti setelah itu bisa dilas, bisa enggak, sesuai permintaan yang punya juga. Jadi kalau mau yang aman bener ya, minimal yang luarnya ini kita las. Dia jangan dipasin tempat lubang, nanti dia nolok bawah. Karena kalau 2 mili itu.